Ayo bu, dorong lebih kuat lagi. Sebentar lagi anaknya lahir loh. Ayo semangat ibu. Lebih kuat lagi bu. Iya, iya bagus seperti itu. Ya, sedikit lagi. Aku tidak kuat lagi. Bapak, ibu, selamat ya. Bayi perempuan kalian sudah lahir. Wah mama, akhirnya anak kita lahir juga. Wajahnya juga cantik seperti mamanya. Iya kan sayang? Halo, cantiknya anak papa. Mbak. Oh. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Dok, kami mau pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah bantu lahiran anak kami. Hahaha. Iya, hati-hati di jalan dan sehat selalu ya, baby Cherin. Asik banget ya, Pak. Sekarang kita udah bertiga di dalam mobil. Biasanya kan berdua aja. Sekarang udah ketambahan baby Cherin. Iya, Ma. Oh iya, Ma. Mama mau belanja keperluan Cherin gak di U-Mart? Enggak, Pak. Kayaknya udah lengkap sih di rumah. Nah, kita sudah hampir sampai. Selamat datang di rumah kita, sayang. Kamu pasti akan suka di sini. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini bersama Mama dan Papa. Ini pasti akan sangat menyenangkan ya, Pak? Tentu saja, sayang. Sangat-sangat menyenangkan. Oh iya, aku beres-beres kamar dulu ya, Ma. Oke, Papa. Cherin sayang, jadi anak yang manis ya. Jangan suka rewel. Mama sangat sayang sama Cherin. Ma, Papa sudah selesai nih beresin kamarnya. Ayo, Cherinnya dibawa ke atas. Nah, sayang, ini dia kamar kamu. Cherin di sini dulu ya. Mama mau bikinin kamu susu. Nanti Mama panggil Papa untuk temenin kamu di sini. Airnya sudah masak. Kasian, anak mama udah ketiduran. Sayang, ayo bangun dulu. Selesai minum susu, kamu boleh tidur lagi. Ya ampun si papa. Malah papa ikutan tidur. Bukannya jagain Cherin pula. Pakai acara ngorok lagi. Akhirnya bangun juga. Ada gunanya juga ngoroknya papa. Pa, ayo bangun. Pa, Papa tidur di kasur aja, biar nanti Mama yang jagain Cherin deh di sini. Mama. Makasih ya. Sudah selesai minum susunya, sayang. Ayo sini, Mama peluk dulu. Kamu pasti capek kan tidur-tiduran di situ terus? Cup-cup-cup, anak Mama. Sayang kok nangis terus sih? Sudah, diam dulu dong. Kamu lapar lagi ya? Iya. Ma, Mama, Ma, Cherinnya kenapa? Nggak tahu, Pa. Mungkin dia haus, Ma. Kayaknya enggak, Dek. Soalnya tadi baru aja Mama selesai beri susu. Cherin, diam dulu ya, sayang. Ma, ini bau apa? Kayaknya si Cherin udah ee deh. Aduh, bau banget, Ma. Coba, Ma, cek dulu. Bau? Masa iya? Aduh, iya benar, Pak. Baunya dari sini. Aduh, hidung Papa paling bisa diandalkan. Ya udah sayang, Mama gantiin dulu ya popoknya. Kalau begitu, Papa izin kabur dulu ya. Nyerah Papa kalau soal aroma terapinya Cherin. Ya ampun, ada-ada aja Papa kamu itu. Ayo sayang, kita ganti popoknya.
Ternyata kamu nangis-nangis dari tadi itu tuh karena ini. Sherin, Sherin. Hidung mama tuh ya kurang sensitif ternyata. Sayang, Sherinnya mana? Sudah tidur ya? Iya, Pak. Baru aja Sherin tertidur. Tumben-tumbenan lo dia tidur jam segini. Tidurnya juga sangat pulas. Sampai ngorok kayak kamu. Ah, masa iya? Mama. Iya loh, Pak. Mama gak bercanda. Mama aja sampai kaget liatnya. Emang benar ternyata kata pepatah. Buatu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oh iya, Pak. Besok kita ke amusement park yuk. Aku penasaran lihat reaksinya Sharon kayak gimana. Dia pasti bakal senang banget. Ide bagus itu. Kebetulan kantor papa juga besok libur, jadi kayaknya kita bisa jalan-jalan deh besok. Kalau begitu, kita tidur aja yuk. Mama juga pasti capek kan jagain Sharon seharian. Iya, Pa. Ya udah, ayo kita istirahat. Ya ampun, ini sudah siang. Hari ini kan kita mau jalan-jalan. Pa, papa, bangun, pa. Hari ini kita mau ke amusement park. Pa, ayo, pa, udah waktunya mandi. Nanti kita kesiangan perginya. Ayo, pa, cepetan. Iya, ma, siapin aja dulu secirinya. Bentar lagi kok papa bangun. Iya, ma. Masih ngantuk banget nih. Papa, ya udah kalau gitu mama siapin dulu ya secirinya. Astaga anak mama kok posisi tidurnya udah kayak gini. Sayang, ayo bangun sayang. Hari ini kita mau jalan-jalan. Sherin, sejak kapan kamu bisa kayak gitu nak? Sherin, Sherin kayak tahu aja mama mau panggil jalan hari ini. Kamu suka banget ya mandi di situ sampai lompat-lompat kayak gitu loh. Awas jatuh ya sayang, mama takut. Udah berhenti dulu, ayo ayo kita mandi yang benar. Sherin, kepala mama sampai pusing nih. Ya ampun. Enak kok kayak gitu. Ya ampun jangan nanti sakit kepalanya. Ayo Sherin, ayo berhenti. Sherin sekarang udah selesai mandi, udah wangi. Anak mama, makin hari makin banyak aja nih tingkahnya. Anak cantik, siapa namanya? Ayo. Sekarang waktunya ganti baju ya. Mama akan dandani kamu secantik mungkin karena ini hari pertama kita untuk jalan-jalan bersama. Kamu pasti akan senang banget ya kan? Mama juga senang kok, udah gak sabar nih. Ayo kita ganti baju dulu. Mama bakal pilihin baju yang paling bagus untuk kamu. Wah, anak mama cantik sekali. Ya ampun lucunya sayangku. Cucu-cucu, gemesin banget sih kamu sayang. Aduh, makin lucu dengan menarik kayak gitu. Sherin, Sherin. Nah, sekarang waktunya mama siap-siap dulu ya. Kamu sama papa dulu, oke? Ayo kita pergi ke papa sayang. Eh, papa udah siap ternyata. Gitu dong. Iya dong ma, papa kan kalau siap-siap nggak pakai lama. Ya udah, ayo mama siap-siap dulu ki. Sini si Sherinnya nanti papa yang jagain dulu. Iya pa, tolong jagain Sherin dulu ya. Sekalian mama juga mau siapin perlengkapan Sherin yang perlu dibawa. Ini pa Sherinnya, coba lihat apa yang beda sama Sherin. Wah, anak papa cantik bener nih. Udah pakai bando segala. Udah kelihatan makin gede nih kamu pakai bandonya. Cantik banget. Baju, popok, apa lagi ya? Oh iya, topinya juga perlu dibawa. Kayaknya udah lengkap deh. Botol susunya sama apa lagi ya? Oke, sudah semua kayaknya. Pa, pa, ayo berangkat. Mama sudah selesai nih beres-beresnya. Ma, mama masih ingat kan jalan ke amusement park? Papa udah lama soalnya nggak kesana, jadi udah rada-rada lupa. Iya, pa, masih kok. Terus aja nanti di depan sana belok kanan ya. Ma, cirinya kenapa nangis tuh? Nggak apa-apa, pa. Kayaknya haus soalnya belum minum dari tadi. Ini sayang minum dulu susunya. Kita udah hampir sampai nih.
Shirin, lihat deh, kita sudah sampai. Shirin kelihatan semangat sekali. Lihat sayang, di sebelah sana kayaknya menarik. Ayo kita ke sana. Wah, Shirin coba lihat di sana. Ada banyak sekali teddy-nya. Kamu gak takut kan sayang? Nah, ini dia teddy-nya, Shirin. Iya sayang, kenapa? Lucu ya si beruangnya. Shirin suka. Ya ampun, anak papa ikutan joget juga kayak si beruang. Ma, lihat si Shirinnya joget nih, ma, lucu banget. Shirin, aduh anak mama pintar sekali sih. Ma, yuk kita naik balon terbang sebelah sana. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Ayo ya ma, yuk. Ada si Shirin. Kalau ketinggian gimana? Kalau si Shirinnya ngamuk pas di atas nanti gimana? Enggak, Ma, enggak usah takut. Nanti si Shirinnya papa yang gendong kok. Shirin pasti mau, iya kan? Ayolah, Ma. Ayo kita naik sekali-sekali lo naik kayak gituan. Enggak apa-apa kok. Ya udah deh. Tapi papa yang gendong ya si Shirinnya. Gendong baik-baik lo, Pa. Mama takut kalau kenapa-kenapa. Padahal Mama takut ketinggian lo. Iya, Ma, tenang aja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Ini pasti akan sangat menyenangkan. Pa, ini beneran nggak apa-apa? Kayaknya udah terlalu tinggi nih terbangnya. Mama mulai khawatir, Pa. Aduh, ini nggak bisa diturunin lagi ya, Pa? Pa, pegang bener-bener ya si Shirinnya. Aduh, Papa takut nih, tinggi banget. Mama, kok malah takut sih? Gak apa-apa loh, Ma. Malahan bagus banget nih. Coba Mama lihat pemandangannya deh. Nah, gimana, Ma? Bagus banget kan pemandangannya? Lihat tuh, Ma, di sebelah sana. Kotanya kelihatan semua. Bagus kan pemandangannya? Gimana, Mama udah gak takut lagi kan? Iya sih, Pa. Ternyata bagus juga ya pemandangannya. Tidak semenyeramkan itu. Wah. Nah, si Shirin aja seneng-seneng naik balon terbangnya. Lihat deh mukanya. Aduh, ketawa terus dari tadi papa perhatikan. Shirin suka banget ya naik balon terbang. Nanti kita datang lagi, kita naik balon terbang lagi ya bareng mama. Cangkir putar ya, Ma? Enggak sih, Mama yang kasih nama sendiri. Shirin juga suka kan? Wah, Shirin sampai nari-nari juga naiknya. Kasih. Anak papa jago banget naik wahananya, hebat. Wah, Shirin hebat. Nah, ini wahana terakhir kita ya. Setelah ini udahin aja, udah mau sore nih, Pa. Sekali ya, Ma. Kayaknya udah hampir semua wahana kita mainin di sini.
Gimana? Mama senang juga kan? Ma? Mama? Waduh, mama udah capek nih kelihatannya. Iya pak, senang banget malah. Apalagi lihat baby Sherinnya yang kegirangan terus tiap main wahananya. Si baby sampai kecapean nih kelihatannya. Udah ngantuk banget. Coba papa lihat deh wajah ngantuknya ini. Lucu banget pak. Ya ampun, wajahnya Sherin gemesin banget sih. Ya udah mah, kalau gitu yuk kita pulang aja. Kasian Sherin udah ngantuk. Iya pak, ayo kita pulang. Mama juga udah ngantuk, mau istirahat nih.